Lalu ya, saya bisa menjadi nomor satu di Indonesia sama di Asia. Ini saya ingin memajukan dunia teknologi Indonesia dan membangun Indonesia jadi lebih maju. Bagaimana menunjukkan ke masyarakat umum bahwa Indonesia pun sebenarnya punya suatu potensi untuk berkarya dan diakui oleh dunia bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kita ini sebenarnya bangsa Indonesia tidak inferior. Itu bisa didapatkan sama siapapun juga.